Yang terkasih, sebagian besar dari kita pasti senang minum teh. Bahkan ada sebagian orang yang tidak bisa lepas dari minum teh. Pokoknya setiap hari harus selalu ada teh. Nah, saudaraku yang terkasih, menikmati secangkir teh memang begitu nikmat. Apalagi teh yang nas gitel, panas legi kental, sungguh sangat nikmat. Namun saudaraku, tahukah kita bagaimana cara menikmati teh yang benar? Artinya bagaimana caranya kita menikmati teh agar teh yang kita minum ini betul-betul nikmat? Ada seorang rekan yang memberikan tips bagaimana caranya agar kita bisa menikmati teh dengan baik dan kita bisa menikmati teh dengan senikmat-nikmatnya. Yang pertama, saudaraku, kita harus pandai-pandai memilih merek teh yang ada di pasaran. Kita tahu bagaimana banyak sekali merek-merek teh yang beredar di pasaran, ya. Memang semuanya mengklaim bahwa teh mereknya adalah yang paling nikmat, yang paling enak. Tetapi survei membuktikan bahwa hanya merek-merek tertentu yang betul-betul tehnya begitu nikmat. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bagaimana cara kita mengolah tehnya. Ya, mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh, cuma cara mengolah teh, apa bedanya? Ya, saudaraku, kita sering merasakan bagaimana teh buatan kita itu kok rasanya kurang enak dibandingkan ketika kita minum teh di warung atau bahkan kalau kita ke Jogja, kita minum teh di angkringan. Sungguh luar biasa. Itu semua karena apa? Karena cara meraciknya yang benar, ya. Tidak sekedar bubuk teh atau serbuk teh ini dimasukkan dalam gelas lalu kita tuang air panas. Tidak, tapi ada cara-caranya. Ya, tingkat kepanasan dari air untuk menyeduhnya, lalu media untuk menuangkannya, ya, itu semua mempengaruhi enak tidaknya satu teh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menikmatinya. Teh itu paling enak kalau kita minum dengan diseruput. Ya, kita nikmati dengan benar, ya, dengan diseruput. Itu jauh lebih enak dibandingkan kita minum teh dengan kita tegak langsung, ya, satu gelas langsung habis. Itu tidak senikmat kalau kita meminumnya dengan pelan-pelan dan dengan cara diseruput. Nah, saudara, itulah, ya, tiga tips bagaimana kita bisa menikmati teh dengan baik dan menikmati teh dengan betul-betul nikmat. Nah, demikian pula dalam kehidupan ini, ya. Tuhan menghendaki kita agar kita bisa menikmati hidup yang begitu singkat ini, ya. Firman Tuhan yang diajarkan kepada kita saat ini, ya, kita di sana melihat bagaimana Tuhan meminta kita umat-Nya untuk bisa menikmati hidup yang sangat singkat ini. Nah, kita tentu bisa menginspirasi bagaimana caranya kita menikmati kehidupan ini dari cara kita, ya, menikmati teh seperti tips yang diberikan oleh teman saya tadi. Ya, yang pertama, ya, pandai-pandailah kita memilih mereknya. Nah, saudaraku, dalam kehidupan ini merek itu identitas. Nah, sejatinya identitas kita itu sudah jelas, yaitu Kristen. Ya, kita sudah tepat memilih identitas kita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah identitas kekristenan kita, ya, kita wujudkan dalam keseharian kita? Ya, banyak orang yang
tertera memang ya di KTP identitasnya Kristen, tapi bagaimana dengan kehidupan setiap harinya, ya, sikap, perilaku, tutur katanya, ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita mau menikmati hidup, ya mari saudaraku kenakan identitas kekristenan kita dengan benar, dan hanya cuma, jangan cuma dikenakan, tetapi biarlah ini akan terus mewarnai kehidupan kita, yaitu orang-orang Kristen yang penuh kasih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita meracik kehidupan ini. Ya, tentu ini berkaitan dengan manajemen pengaturan kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah kita manage dengan baik? Artinya, apakah selama ini kita sudah hidup teratur, ya, sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan firman Tuhan? Atau jangan-jangan, ya, seperti kata orang Banyumas, hidup kita masih sekarpe dewek, ya, kita tidak taat, kita sering melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi kalau mau kita menikmati hidup, mari ya kita bisa memanage kehidupan kita dengan baik, yaitu dengan hidup menurut norma-norma yang ada dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menikmati kehidupan ini. Ya seperti teh, kehidupan ini ya terkadang sepet, ya terkadang manis, terkadang bahkan pahit. Ya, tetapi tidak masalah asal kita tahu bagaimana cara kita menikmatinya dengan baik, ya. Kita jangan ngoyo, jangan kemerungsung dalam menghadapi kehidupan ini, tapi nikmatilah kehidupan yang ada. Ya, ketika manis kita menikmati dengan baik, ketika sepet ya kita menikmati dengan baik, ketika pahit sekalipun kita pun bisa menikmatinya dengan baik. Maka percayalah, ya, kehidupan ini dapat kita nikmati dengan begitu luar biasa, dengan senikmat-nikmatnya. Sebab itu mari mulai saat ini nikmatilah teh kehidupan ini bersama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Selamat menikmati teh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.